di Kota Semarang disegel oleh Satpol PP karena melanggar aturan PPKM level 1. Penyegelan dilakukan selama 1 bulan. Satpol PP Kota Semarang belum lama ini menyegel dua kafe yakni Holy Wings dan Maranta yang berada di Jalan Cendrawasih Kota Semarang. Dua kafe tersebut disegel karena melanggar aturan PPKM level 1 Semarang, yaitu melebihi jam operasional yang telah ditetapkan yakni pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Mengingat sebelumnya dua kafe itu sudah diberi peringatan Polrestabes Semarang pada Selasa dini hari, sehingga tidak timbul perlawanan. Satpol PP pun leluasa memasang polis lain dan stiker penyegelan di dua tempat tersebut. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengatakan guna memberikan efek jera, dua kafe tersebut disegel selama 1 bulan. Jadi gini, dua tempat ini sudah selalu saya sampaikan untuk tertib terkait dengan perwal. Ini selalu saya ngomong, Pak Wali terlalu baik gitu ya. Dengan perwal 49 ini 2021 sudah sampai pengurangan sampai jam 00.00. Tapi ternyata banyak kafe yang melebihi. Sehingga Pak Kapolres turun sendiri dicek memang dua ini di atas jam 00.00. Sehingga kami selaku penegak perda, kami hadir di sini untuk kita lakukan stiker penutupan sementara. Apakah tempat lain? Iya. Nanti semua kafe dan karaoke yang di atas jam 00.00 pasti akan kami segel. Dan akan kami tidak akan kami tolerir, kami mesti pindah beruang sampai 1 bulan. Para pelaku usaha diimbau Fajar agar mematuhi peraturan yang berlaku, sebab dalam aturan PPKM level 1 sudah diperlonggar. Hal ini juga agar tidak ada lonjakan kasus COVID-19. Ririn melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.